Ya, terima kasih. Kegiatan hari ini adalah vaksinasi lansia basis wilayah. Kami tempatkan di SDN 02 Sukapura. Yang target kami itu 400 orang, tetapi kami mengundang 1.200 undangan semalam. Mudah-mudahan semuanya hadir hari ini. Oh ya, kami bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Pekerja menyumbangkan atau memberikan bantuan mini ICU dokter dan perawatnya. Yang kedua ada juga dari POP. POP ini menyumbangkan 400 paket minyak goreng. Ini bagi lansia yang sudah divaksin itu diberikan minyak goreng. Terus ada lagi bantuan dari kita, masker, kita siapkan 1.200 hari ini masker. Pernah menerima lansia di luar KTP? Kami belum menerima lansia berKTP di luar DKI Jakarta, tetapi kami banyak menerima di luar KTP Sukapura. Tetapi kami buatkan persyaratannya adalah domisili, sehingga kami melayani semua warga lansia yang ada di Kelurahan Sukapura yang berKTP DKI mana saja. Ada kesulitan nggak sih Pak Lurah di lapangan untuk meyakinkan lansia untuk bersedia divaksin? Oh iya, terus terang banyak sekali lansia yang tidak mau divaksin. Namun kami menyampaikan bahwa ini adalah program pemerintah yang kita harus atau wajib kita divaksin karena lansia rentan atau gampang terserang penyakit. Dan kami juga menyampaikan bahwa nanti kita memberikan buah tangan untuk menarik perhatian atau minat lansia supaya mau divaksin gitu. Kegiatan vaksinasi dinamis di SDN 02 ini berlangsung hari ini saja atau nanti ada berkelanjutan? Untuk hari ini saja. Untuk hari ini saja, kalau emang nanti masih kurang target kami, nanti akan kami buat jadwal kembali. Dan di lapangan, kami jemput antar lansia. Kami ada 3 mobil yang kami manfaatkan. Mobil operasional Lurah 2 dan Satpol PP 1. Ini antar jemput warga supaya mereka merasa nyaman juga dan ingin membahagiakan khususnya warga Kelurahan Sukapura. 30 di meja 5.